Wow, Kamis 14 Juni, Koko File ya di Jalan Panjang ini. Ini Jalan Panjang ini dekat apa ini? Ini ke kanan ke Grandville, Taman Ratu ya. Ini Koko File lagi di juara knalpot nih, udah dari zaman Koko File kuliah nih. Ini terkenal nih juara knalpot dari zaman Bahela. Ini ahlinya knalpot nih, udah paling dekat di Jakarta Barat knalpotnya di sini. Ini Koko File lagi standarin Mini Cooper. Suara si cempreng kita standarin pakai knalpot orinya Mini Cooper, kita lihat ya. Koko File turun nih, bisa enggak ya turun ya? Ah, tunggu. Up. Aduh, ini udah. Kita harus jongkok nih, udah dipasang standar nih, Om, teman-teman. Ini udah standarnya. Nah, ini dia. Ini udah diganti ya. Udah pakai OM Mini Cooper punya, memang punya dia nih. Jadi ini udah diganti, lalu kita lihat itu lagi dipasang. Nah, itu pipa. Lagi ditambahin resonator ya, Om ya. Nah, itu resonator kayak gitu tuh. Itu buat meredam suara ya. Nah, ini resonator. Nah, itu dipasang resonator, Om, tante, teman-teman. Tuh yang biru. Nah, itu untuk meredam. Nah, ini. Jadi ini udah benar-benar suaranya standar lagi seperti Mini Cooper S yang normal. Ini kolongnya ya, masih rapi. Kolongnya masih rapi banget. Oke. Ini stainless ya namanya ya, itunya ya, pipanya ya. Pipanya stainless. Jadi nggak bisa pakai las sembarangan. Ini khusus ke tukang knalpot. Ini udah nanti kita tes suaranya ya. Naiknya susah. Mini Cooper S Coupe 1600 2010. Pajaknya hidup bulan 6 2023. Oh, itu copot nanti dipasang. Bulan 6 2023 udah full. Jadi Koko File nanti akan standarin juga ini. Jadi kan barang-barang modifikasi akan Koko File kasih. Knalpot FIA. FIA nanti ada di situ Koko File kasih lihat. Ini nanti BBK-nya dicabut nih, rem di sini piringannya BBK. Akan Koko File ganti ke standarnya. Karena ini sumber yang bikin nyala-nyala. Sebenarnya enggak apa-apa, cuma nyala-nyala tuh enggak enak banget. Jadi diganti pakai yang asli OM, depan belakang dirubah. Pelek aslinya pun ada. Dari Koko File lihat Koko File mau pasangin atau Koko File kasih gini, pelek aslinya tinggal pasang sendiri. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya yang Koko File mau. Ya, ini udah bagus. Pajak udah hidup, udah di nano rack steer, kaki-kaki, karet as roda, boot semuanya, shock breaker new 20 juta di Milala ya. Wah, pokoknya udah joss nih. Lalu tinggal PR-nya besok Koko File akan ke Mini Cooper atau lusa ke Mini Cooper Pondok Indah. Ini akan dibawa untuk dicek yang nyala-nyala itu dipasangin standar lagi. Ini nih dipasangin standar lagi nih, akan diganti yang standar aja. Piringannya, pala babinya semuanya yang standar. Knalpot udah standar. Kaki-kaki udah beres, pajak udah hidup sampai bulan 2023. Itu kenapa aslinya nanti barang-barang aslinya ada bumper, kasih semua. Velg OM-nya juga ada, dikasih semua pokoknya. Ya, ini udah joss nih. Nanti Koko File akan polosin nih stiker-stikernya. Kita rapikan. Ini udah mantep banget ya. Nah, ini dia knalpotnya nih, FIA. Ini dia knalpotnya nih. Ini udah dicuci, udah dibersihkan nih knalpotnya. FIA, FIA Exhaust ya. Frekuensi Intelligent Exhaust Mini Cooper S Number 10. Ada khusus buat Mini Cooper nih ya. Ini Mini Cooper S. Ini knalpot gini berapa duitan sih? Bisa berapa sih? Kira-kira di atas 15-an lebih. Di atas 15-an lebih ya. Ini menurutnya sih mahal juga nih. Koko File nggak update nih harga ini nih. Iya. Pokoknya ini yang branded lah ya. Iya. Oh, ini ininya ya, yang buat remote-nya ya. Iya. Buat, oh, buka tutup suaranya nih ya. Ini model-model gitu. Oke, ini knalpotnya Koko File kasih gratis. Sudah beli mobil itu terserah, tinggal mau pakai yang berisik ini. Itu udah standar Mini Cooper ya. Jadi nanti akan Koko File rapikan lagi. Koko File bilang tuh rem disc piringannya diganti. Diganti yang standar, knalpot standar. Aksesorisnya udah full aksesoris Geomic Jepang punya, karbon. Udah tinggal pakai deh, pajak udah hidup. Ya, nanti stiker dirapiin, dibersihin, pelek dapat yang orinya juga, bannya masih 90% yang orinya. Jadi tinggal pakai nih. Oke, Mini Cooper S Coupe 2010. Nick-nya 2010 kilometer ya. 44.000 km ya, bukan miles, kilometer 44.000. Ini bumper semua Geomic nih. Karbon cuman dicat putih ya. Karbon nih bumpernya. Ini Geomic semua. Oke. Ini Geomic. Atas nama perorangan ya. Atas nama perorangan. Wow. Ini ya. Udah joss tuh. Oke, kondisinya seger banget.
Udah di nano coating, tinggal dicuci dibersihin lagi udah rapi deh. Ntar tinggal besok atau lusa Kokofai. Ban 2 biji udah baru lagi gara-gara rack steer enggak dibetulin. Kaki-kaki enggak dibetulin, ban rusak pada baru beli. Jadi ini udah Kokofai rapiin dulu deh semuanya, udah rapi ntar baru kita jual. Kita cari peminat yang hobi Mini Cooper antik. Oke. Jos gandos. Ini nanti tunggu rapi dulu deh. Pokoknya nih Kokofai kelilingin. Ini agak goyang-goyang nih karena ini jalannya seperti gini. Ini kenapa selesai. Wah, asik dah, suaranya udah enggak berisik. Udah enggak cempreng suaranya. Engine semua enggak ada nyala ya. Simbol-simbolnya tuh simbol hubungan dengan ABS tuh, rem-rem semua tuh yang nyala tuh. Engine-nya enggak karena remnya enggak standar nih, makanya Kokofai mau standarin. Nanti akan ketemu ahlinya, kepala Mini Cooper bengkel ya di Pondok Indah ya. Itu Brocliff, nanti akan dibawa ke Brocliff dirapikan sama beliau. Rem-rem semuanya biar kagak nyala, biar top, biar jos. Oke, ini aja Kokofai mau review nih. Harganya nanti dah Kokofai bisikin ya. Kalau minat bisa hubungi Kokofai dulu 0856 9142 2929, 0856 9142 2929, atau Instagram di @rifaiwijaya86. Kalau mau lihat-lihat atau mau tanya-tanya, ping DM aja Kokofai Safe. Teman-teman bisa tanya, bisa lihat, bisa update status Kokofai di WA Kokofai. Oke, menonton teman-teman, terima kasih udah nonton. Terima kasih udah subscribe YouTube channel Kokofai 86. Ini resonatornya ya. So, FIA. Oke. Jadi free-nya knalpot FIA. Velg dapat 2 set, OM-nya ada. Piringannya dapat BBK 4 biji, terserah nanti kalau mau dipasangnya teman-teman yang suka modif terserah tinggal pasang sendiri. Bumper depan belakang ada. Udah, itu aja tinggal pakai pokoknya. Jadi standaran dapat, modifikasi dapat. Terima kasih untuk teman-teman udah nonton, udah subscribe YouTube channel Kokofai 86, udah support juga untuk doa-doa yang terbaik. Terima kasih. Kokofai di sini mau berangkat, Cicify udah berangkat ke Kemayoran. Kokofai akan berangkat juga ke Kemayoran. Cicify bawa Alphard yang 2008 tadi di review ASG yang ada kurang-kurang PR sedikit lagi. Nanti pulang ke bawa Velfire, udah selesai Sony untuk yang bungkus door trim yang pintu sampingnya itu Alcantara dibungkus semi leather. Udah selesai, jadi nanti pulang bawa Velfire sama bawa ini. Kokofai akan berangkat ke Kemayoran juga. Mau ke PRJ, itu wajib acara tahunan yang ditunggu-tunggu 2 tahun kita menunggu absen, gak ada PRJ Jakarta Fair. Oke, menonton teman-teman, terima kasih. Jangan lupa doain bahasa kota kita. Hormati orang tua kita, kasih anak istri kita. Jadi berkat tuh banyak orang. Stay humble, jangan sombong, gak boleh iri, benci dan dengki. Dijauhkan segala itu semua, saling mengampuni. Jaga kerukunan, jaga saling toleransi antar umat beragama, antar tetangga. Jangan lupa hidup rukun sesama tetangga. Terima kasih, subscribe, terima kasih udah nonton. Tetap optimis, semangat, jangan mudah menyerah. Katakan yang positif selalu karena ucapan kita, doa kita. Salam sehat, salam joy, and God bless you.